Ati yang deg-degan wow, bangsat. Sabun boleh sekolah. Nyontok pantok mesti dibuang iku lho. Is today is meso. Apa sih? Nyong rada bener semua. Today is meso day. Today is meso day. Oke, iki wingi wis karo si Rido sik wong endi iki bocah iki. Wonge mangangkringan malah bocah edan bocah. Wong nang endi iki? Wis penak-penak wong telu dadi karo sing kena dibuli nang tengah iki ya. Malah ilang. Eh jadi ngerasa diceramahi ya, padahal ceramahi ora ya. Langsung introvert pokoknya. Iya kok, langsung kena mental. Iya kok. Ini udah gawe kontennya langsung lunga. Iya kalah, jelas. Oke, Bapak Cuek. Oke, sekarang misuh mana gitu, biasa. Apa mana konten misuh. Misuh terus. Ben misuh jadi duit lah, nyepingin kok. Iya. Misuh jadi duit, mesti harap jadi tukang ngecek bahan. Ini studio ini kiki terus ya. Karena mama harus pindah sih nyatanya. Ngeben pindah, lebih elek. Walaupun dari itu kamu cek apa tetap jadi bos lah yang kalau kayak dewek lah. Yo ibro, itu dia. Kalian barbaran, orang perlu nunggu, orang perlu nunggu apa? Jam kerja nenteng. Yo gitu ya. Arah pelajaran, orang perlu nunggu pray. Iya, orang perlu izin. Arah pelatihan mangi PSI, wes kirim nonton baik. Nanti minta enak duit. Teh. Jadi sekarang kena kau dewek gitu. Wih, jadi ngebosi awak kayak dewek cuy. Tetap oleh duit tapi orang terkekang. Karyawan ya mas, karyawan ya mas. Iya. Oke, Ciki yang pingin membahas masa lalu yang paling nyong goblok mas. Apa itu? Goblok. Seneng nyong. Ya Ciki mantan. Tahu-tahunnya nyong bahas masalah percintaan lagi. Kok lagi melo apa ik? Ciki makanya nyong di kepikiran. Masalah tentang pemuja rahasia. Tapi itu salah harus second ya. Pemuja rahasia. Kowe tahu apa urung ana sesuatu sing seorang lah. Sing dadi nyop karo kae. Kayane wis sih, cuma nyong kelalen. Oh, wis, tapi mbiyen cuma SMP. SMP. Ya pancen SMP awal-awal SMP. Nek SMK ora, SMK nyong wis frontal ya. Seneng ngomong enggak? Nek SMP lah nyong isi pemuja rahasia. Nek gue lah nganti siki ya. Nyong seneng frontal. Oh, gue seneng frontal. Pengen aneh, tapi pas anak PT. Ya nyong isi anak pemuja rahasia ini. Asik. Anak PT. Tapi nyong ya ngerti ini goblok ya. Wis lah. Toxic lah ya kita aja. Goblok. Awal kayak kan pemuja rahasia kan pas SMP. Ya nyong nang SMP tok paling si SMK wis ora. Nganti siki. SMK nyong malah aneh goblok ya nyong. Orang terbuka karo wong wadon iki. Heeh. Sebel wae nyfokus karo yang dewek yo seneng-seneng iki tok. Mesti wedi ditolak ya. Iya sih jelas iki. Lu kenapa banget sih cowok kraine. Mainan yang paling cupu, wis cupu goblok kan. Ora keton. Arek-arek penak dibuli ya cowok iki jaman SMP. Ket SD cuk. Makanya nyang SMP ne lu ngado kan ora dibuli paling. Malah kebuli juga. Mau nyawis tau mangkat karo ko ik nang mikro ik ko nang pojok kayak mau lengup nyong sekarang putar ini nyong mangkat nang mikro baca nang pojok iya nang pojok buri mesti nang ono nyawis ngemat naku kat SMP sebenernya jelas kayak mau lengup nang pojok dewek buri ya melasih ini kayak baca cepulannya SMK ketemu maning dari tabang geleni bangset goblok ceritanya awal mulanya pemuja rahasianya kok kepriwe bian ya cinta-cinta mau nyepi kaya gitu. Iya sih, iya. Nyong seneng karo kaya, tapi mau cerita-cerita karo batil cepake tok. Nah, maksudnya nyong ke main batil cepake nyong ke ngode-ngode meng bucah kaya lho. Iya. Men nyong digeluai karo kaya li, main kaya melu baper gitu. Cuma kan cara-cara bucah cilik li keperlu. Isin. Iya, isin. Tapi cuy, dideleng jebulannya isin dewek nyong bangsat. Ya makan nih. Guys ya, dewek nyong ya gara-gara mengatau pola mantan bareng ya. Iya, seneng tak terus nyong ngotak-ngotak di anak sih dalam mereka ini ora giliran anak terus mis kriulir dok, tikon bayar apa kayak asuh lah, bayar apa? Ya misalnya ke duit mereka ini, iya. Terus duit apa ora duit tak telepon mana batirnya masjid ya sing bisa kelas, okay. Terus kau oleh giliran harus giliran nanya malah kau nyong bayar, ini cocok malah ngedol nomor, makanya kau nyong
banget ke bocah harus jeruk merewangi melahan nih malah itu bisnisan asu nyaki kiri bong SMP bok sahunin namanya bud siapa kue tak Arab tak asu ini bocah kayak apa itu kawasan kawasan ngerti proyek proyek itu proyek apa yang PLT Amerika itu waduh iya ngomong iya ngomong bocah ket daerah ngono lah yang ngono sih berarti masuk ke di Bawang desa Bawang jelas asu banget orang itu ada sih ada asu sekali coba arep nulung kaca malah di bisnis. Ngomong arep nulung iki. Kira-kira. Masih itu cuti. Lah makan di makan le perjuangan cinta jadi dibayar. Kintil. Ya ben urung mikir ya urung mikir aja. Iya iyalah, baru mikir le perjuangan lah. Ya saya mikir nah, lah iman-iman duit. Duit. Ya mau sana-sana tau kan atuan iki. Kan tanahnya jajaran iki. Jadi pene kan mengini, seret nyenang gini. Lain iya. Nyenang gini terus kayak nang kana. Jadi kadang kayak wong cakin nang gini, kadang kayak bocah nang gini. Iya, jadi nek baca ki minggu-minggu, kan seminggu gantian. Nek minggu lagi nang gini paling seneng gitu. Ya deleng. Ya deleng. Wah, kena fokus ke mana? Iya, kena fokus. Wah, bajingan. Gara-gara cinta. Gara-gara apa? Apa nih? Nyong nyatanya itu karena rai kan. Padahal nyong bahasa pertama seneng bahasa kayak gimana sekarang tuh bahasanya kayak mempesona temen. Oh, iya. Dia mesti kuat sih. Tidak apa apa. Cocok. Apa tuh si api? Main. Ya, main lah. Momen ini kuat depan nabok. Aji. Loh, orang ada tibet. Tok. Sini. Wah, wah. Anak lomongan ora. Halo, Dok. Ngene to ya. Yo motor ora ketahuan ku. Ngene lah. Ngene lah, jan mesti sing. Bocah introvert tem. Introvert sih gini-gini. Ngene tengah wis pokoke tengah iki. Nah, iki sing wingi sing tak omong iki sing mau tak omongi, mau tak omong. Kami digo, Dok. Aku nasib padahal. Wis iki ceritakan kok wis tau pemuja rahasia apa lah, dadi pemuja rahasia. Oh, wis mesti. Mundur lah. Hah? Mundur? Oke, oke. Cerita nih dong. Nyong wis. Ajir, apa cerita temenan lagi? Iya lah. Samar nanya apa apa lah. Orang ngomong kok seneng ke siapa? Explicitnya orang sadia. Oke. Ya nyong seneng ke orang A. Kejujurannya kayak loh. Sebenarnya sering sih. Secara tidak langsung sering. Sering, ngawai surat. Ngawai surat nang buku, gue nang pas. Orang asih, orang asih surat. Pertama lagi men, aku di sekolah. Ya. Si Talizat yes. Pertama ke sekolah. Ini sekolah SMP apa? SMP ke? SMP, yeah. Yeah. Okay. Pertama sekolah. Nah, tempat-tempatnya kayak ayu temen. Kan? Saya sebagai laki-laki kan sangi! Sangi! Nah, waktu semono ternyata aku bisa jadi pacar. Iya, terus Terus beri sakit hati. Iya. Terus permen kiss kayak lu, ngerti? Iya, yeah, sekarang aku bisa. Iya, kan? Lucu. Sampai makan sekolah. Nyong mengatet luwe kasih kan. Nang mejane kan ora kae. Kene meja nak apa kae jenenge? Ana sorokan lacine ya. Lorong. Tek slipin ana sih. Sing tulisane apa? I miss you. Kyu kris. Anjing ge FTV coba gue. Sing nang STP kan. Sing pertama sing digapak-gapak najik. Ngasih ke maning, tak kue maning MC maning ya, ini tidak meleh loh ngangkatin sekolah iya, ngangkatin sekolah terus ngasih kue, ngasih numpuk akeh banget anak 10-an lah MC kabe iya, gemblong MC kabe ya, kabe lah kue, mana takon, kue siapa sih yang ngasih-ngasih nang ini hati yang deg-degan wah, bangsat terus aneh, terus kue kan harus ditakoni gue langsung aja dibamain sampah tapi tetap tetep rasa seneng gantilah cara liane nang tas tokoai ada tulisane Kiko anu loro nang tuku Kiko saben beli sekolah nyong tasnya tak buka kae lebone Kiko nya loro anjir bisa nyerah ketahuan kok kok nyelepon nanti ke pas mangkat sekolah apa istirahat orang ada bocah sing weruh. Ya yang kadang-kadang perintah. Oh, kadang perintah. Perintah. Nah. Terus lucu. Terus. Tapi mesti sabun beli sekolah.
nyontok pantok mesti dibuang iku lho. Terus bokas. Support yang itulah kopinya apa bujar rahasia gitu ya. Goblok. Nganti sik ngerti ora bocah iki. Iya, ngerti. Sik bocah wis bojo. Terus ane wis ngerti juga. Kok sih tiba bujar rahasia wis bojo urung. Orang ngerti aja, hilang kontak aja. Nah, ini wis bojo berarti udah bojo ya. Goblok tuh berarti. Ya terus bojo. Anjing, anjing. Lucu kok ini. Lah, terus ane kan anak kejadian sih lucu banget. Jadi kayak bocah mangat sekolah ngawet tas anyar. Iya. Tas anyar pamer wae nyam. Oh, terus seneng kan lo. Iya. Anjing. Kok pedene habis. Yang tas anyar ge. Nah, pas iku yang sedang ada bocah lanang kan sedang aktif. Iya. Lagi terlalu bal-balan apa playon ya gue. Tasik kesenggol nyong ngasih pedot gitu lho. Bocah nangis. Anjing. Aul. Giliran-giliran ini aul celen. Lo ibate mulai tuku pamer menyong. Beli sekolah pedot sejari kene. Pedote nangko wani ya. Ya terus nyong wani. Nah. Akhire nyong kono mboni ngesuk. Nyong ora duit blas ngono. Kehargane 150 nyong kamu tanah. Lha ya sing tuku kayak ya. Akhirnya nyong harus gimana caranya kudu tuku. Tok tuku kena nggo kae. Tapi rasane bahagia bae sih. Dadi anak kenangan gitu. Tapi anak kenangane iki. Anjing, anjing. Kayak mutan lho. Langsung ane waktu semono kayak wis mandan sepak ya. Ya akhirnya tuku mujara isi manis. Iya, iya. Dadi PDKT lah. Iya, dadi mandan PDKT. Iya, statusnya. Terus mandan PDKT. PDKT ternyata kayaknya anak kabar putus sama pacarnya ya kayak bahagia repo lagi lanjut jangan putus sama pacarnya. Nah ternyata nyokap nyepaki kue anak bocah kancananya juga nyepaki juga saingan kita kan lo caranya kembali siapa nang SMP? Iya caranya siapa primadona lah balik lagi. Iya. Nah akhirnya kancan sepakai nyong juga seneng ngerek kue. Anjir. Berarti wong papat, wong telu. Wong telu. Anjir. Ah, bangke. Sing siji aweh nang tas anak akuarium tulisane I love you. Sing siji ngomong langsung mbok diterima mbok ora ngerti. Lah nyong, nyong wis putus asa lah wis. Ora lah nyong ora kaya-kayane ora kecendak. Kalah sanggae lah. Iya, kalah sanggae kuwi. Karena musuh-musuh nyong ternyata di atas ya kayak gitu jadi minder ya gitu. Akhirnya nyong kan mundur ke tapi nyong tetep zaman kemarin kan SMS lho kadang-kadang yeah, yeah, HP gak bawa orang gitu lho nyong jeluk nomornya udah tuh di WA. Akhirnya nyong menyimpulkan nyong kudu jahil baik atau kait nyong caper lah ya caper ya gitu nggak ketemu kan nyong caper jahil ya gitu cringe banget anjing cringe banget anjing nyong gigi merinding ini nih anjing bisa kayak gitu banget terus aja tuh lagi terus ya caper pokoknya ngasih ngeladak tapi malah justru gue loh sih akrab ya gitu loh iya nah sampai lulus ke SMK justru malah lo cepat kan nyong ya akhirnya nyong kanda sisa nangono nyong mien aweh oke sih gitu kanda cerita kape dan akhirnya terbuka malah nyong diajak karaokean lebih bocah pertama kali wah asyik bagian level terus lalu semono nyong lu ngemain Jakarta terus nyong beli guys bocok anjing goblok terus kayak gue lah ini lah gue lah sebenernya cuma yang keren segi kiki ya udah nyong, udah nyong ya nyong ngos-ngosan guru-gurunya terlalu FTV ya, itu siapa sih? Sumpah, kisah hidup kayak gue temen gue tapi paling-paling klimaks panjang gue nih itu sumpah kakean gimmick su nah, yang cerita bareng itu suara keren semua nih iya, masalah paling keren semua nganti merinding nyong ya, paling kan apa coklat dong nang arepe brel ya ge. Nah, diterima ya ge kan anu selain sih. Terima. Tapi dicoba kan. Orang gentleman dengan wanita mungkin sih ya. Berbanyak ya. Yang orang wani ngomong langsung ya ge lo.
Dudu nangel. Terusnya sing nang ngono oleh nomere kan oleh duwe kanca sing nang kana nang seberang. Iya. Terus oleh nomere iki. Tak jajet-jajet sebelum balase coba ke pol eling ngene iki. Wis aja diblokir. Anjir. Kok diblokir? Iya. Anjir. Wis diblokir ya. Terus kan isuke kerja nang pas gerang ini nulis surat ya Pak tolong jadi diblokir mana kan sudah nang isor printer sing guru digarap ya. Bisa ke dibahasa rame nangku ini jebule bang saat ini sini pol. Oh ketahuan dicepuni kayaknya. Iya, iya orang cepul lagi diomong lah, di bahan omong nangono. Nang omong guri. Nyongkok madang desi. Sama-sama. Sudah ya langsung diomong kan. Terus sekarang ngomong kasih si Rafa oleh nomornya sekarang nanti ya. Ya wis pokoknya kue lah ya langsung. Terus langsung isi nawis. Kayak baik. Giliran pas karena nanteng kontrak, dia sih paling menyakitkan. Ya, dari kaos lah ya. Minta kue naming kanan ya teh. Karena ini orang belum tahu sih tiba tebel. Akhirnya mau sih berhenti lengan ngono. Aji. Aji. Kue tak. Nek iki lara ya. Cuma iki lara. Baik. Nek lara cuma. Anak romi gue nyong. Rasa ini matik buat tapi ini. Goblok banget. Kue sih mari. Anu gue pemuja rahasia kue sih mari. Goblok kayaknya. Seneng. Orang sama sing jadi sing nyipta kau memuja rahasia siapa ya gitu? Apa tetap aneh? Ya? Kena apa aneh tren pemuja rahasia? Iya, ya, ya. Secret admirer ngapain nih? Ya? Untuk mana lah nak hati tok? Berarti kau membekas banget kita. Pol, iya. Makanya nyampe seneng kerewong. Nanti dibayi nang siapa siapa nih tanpa nih baik. Yeah. Walaupun orang senang barangnya, ya dibuang ngarep apa tapi jangan ngarep wong nih anjing. Jaler, jaler. Berarti kau nunggu di bisa niki kue ngota temen sifate anjing. Wah, saya tidak tahu terlalu itu masalah frontal. Tapi keren sih. Dan niki kowe mental iku keren iki. Walaupun akeh posting delencuk cara rongland. Rongland jalane nyor lene ngana. Coba ih. Ya apa-apa kak pengalaman cuy. Anjing anjing. Nyong ora ana sing berkesan tentang pemuja rahasia tapi kok ih termasuk keren coba. Termasuk goblok dari itu keren mana ya pertama ya pertamanya keren tapi cenderung ya. Berikutnya kan mak goblok banyak cerita mana gitu ya apa mana nyong kamu tan nyong kamu tan kemian pas kue nyong caper eh ngasih nyong tuku tas gambar Barbie warnanya pink mangat sekolah muda telat muda dihukum ban keton ban keton ban urus senyum mana ke bocah. Yo yo ngadi. Gitu. Nek kowe kritik jane kritik ya gitu. Asu mana? Senyuman. Barangane wis ki kowe nyong maring anu papakan malah ora ana respon li anjing lah rale cuk cuk. Iku sih. Tuan. Dos to wei kowe intine iku lah. Asu bocah sekelas Rido bisa kayak gue. Ceritanya cringe banget anjing. Ih, what the fuck? Katanya nah, kuwi ya guys, intine guys, mesuwe banget ya. Oh iya, lebih baik menjadi diri sendiri. Ora, pemuja baru pemuja tapi jangan pemuja rahasia. Iya, rahasia, Bu. Mending jadi pemuja setan, sumpah yakin. Mending jadi pemuja setan, wis gendah anak tibal-bali ke disoge. Disoge. Pemuja rahasia malah ati tok sara ati duite kenteng. Cringe maning, goblok maning. Tak kaya cringe kayak goblok nah, aja sumpah, untung yang ngurung tekan semua nunggu cepet, cepet, penting orang berarti ngomong langsungnya sih, wis tawani ngomong langsungnya sih seneng karo kue wiss tapi karena nolak yo orang apa lu, daripada orang ngomong penasaran makanya berarti intinya pemuja rahasia itu lebih banyak lebih baik dari pemuja setan daripada pemuja rahasia pemuja setan harus kena oleh duit yo, duit itu oke, walaupun ngomongin pun neraka lu pikir carry eh cewek cocote ini jadi pemuja setan bro aja tidur bro, sumpah mudah ini yowes yowes, sekarang gini deh pokoknya pokoknya, ini dari kesimpulannya lebih baik menjadi pemuja setan. And I miss you daripada pemuja rahasia lagi-lagi ku gak bisa tidur. Lagi-lagi, lah kan pemuja rahasia lagunya gitu. Lah, lama lah, wes lah. Tutup nih kok. Nah, nah. Ku awal di hari gue dengar. Oh iya gue ya. Lagu Nation Second. Seven. Challa Second. Yus, sekian dari kita. Ini cuek tadi Rido. Ya,
gimana? Itu Ridho. Pamit, guys. Pamit, pamit, pamit. Dan saya Slamet. Pamit. Pamit. Sampai jumpa di Meso of Today berikutnya. Tas dan bini berapa nih sih kayak? Apa, mas? Apa, mas? Tas dan bini aku.